Pusing-pusing dari ini. Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada. Kita melakukan perburuan batu aki ya. Dari tadi ini ada sekitar berapa jam kita ini mah. Perolehan tadi itu ya, itu ada dalam video tadi. Dan di sini kita ini kembali melihat satu batu nih para sahabat. Satu batu ada putih-putihnya gitu, tapi yang pasti bukan keputihan para sahabat ya. Ini putihnya beda, ini putih kulit gitu. Kita doakan nih para sahabat mega mendung. Ini ada garis-garisnya. Ada garis-garis seperti apa ya mudah-mudahan nih para sahabat. Kita doakan ada garis Sulaimannya gitu ya. Ini ada pastinya ini batu aki nih, enggak diragukan lagi ya. Ada bulat-bulat nah, ini putih-putih ini kulitnya biasa para sahabat. Langsung saja kita angkat apakah ini jong atau sebaliknya, kita belum tahu nih. Atau saya pun penasaran nih para sahabat. Beda nih. Nah, ini putih-putihnya ini kulit nih ya. Kecubung. Nah, nih. Tanahnya tanah kecubung hitam. Tapi belum ada garis Sulaimannya nih ya. Kita langsung mari. Kita langsung pas satu batu ini aja ya, khusus. Kita mendekati, kita nih mau beranjak pindah apa nih spot para sahabat ya. Dan di sini ada lagi nih. Ini apa nih para sahabat? Fosil kayu atau berkulit lagi. Ini besar nih para sahabat ya. Ini unik nih, unik dan antik. Kita ambil aja sekalian kita cuci. Nggak mungkin juga kita bahas satu batu kan. Nggak enak juga para sahabat. Walaupun sebetulnya ini kita tadi udah jalan pulang. Mau pindah lokasi nih ya. Kita di video berikutnya nanti. Ternyata itu kita melihat nih. Bukan satu batu aki yang kita tenggarai, batu aki nih. Tapi belum pasti juga nih para sahabat. Karena ada kayak kulit-kulit gitu dia putih-putih. Apakah betul kulit atau yang lainnya kita belum tahu pasti tadi ya. Langsung saja nih kita menuju tepian air. Dan kami di sini berterima kasih ya kepada kalian para subscriber dan pendukung setia pemburu aki ya. Ini bisa kita jadikan seseki nih para sahabat ya. Batu berseni yang dari Jepang itu ya. Nah, tapi kita nggak dibilang itu para sahabat. Ini suka ya kita nengok bentuknya nih ya. Nah, ada lubang-lubangnya lagi. Ataupun pengisi akuarium atau kayak mana, pokoknya gitu-gitulah para sahabat ya. Ini tanah satu nih. Unik nih. Unik. Seperti berkulit nih para sahabat ya. Ini pilih saya kulit nih para sahabat. Atau motif Sulaimannya, motif Sulaimannya enggak ada juga para sahabat. Ini kita pecah, enggak berani kita pecah nih ya. Ini kita kupas sama apa nanti, sama gerenda atau kayak mana. Ini indikasi batu aki nih. Sini seperti ada motif Sulaiman. Kita nggak bisa memprediksi batunya nih ya. Batu misteri ini para sahabat. Nggak nampak juga bang. Udah dicuci nggak nampak juga. Ya, ini aku tak cuci ini nggak nampak juga motifnya para sahabat. Ini unik nih. Nanti ada kayak garis Sulaimannya gitu. Tapi nggak tahu pasti juga. Batunya hitam, ukurannya lumayan para sahabat. Walaupun nampak sedikit banyak keretakan. Kalau ini seperti lumut dia di atasnya nih ya. Kalau ini bagian ini seperti lumut. Yang pasti ini kita bawa pulang nih ya para sahabat. Ini aneh dan unik nih para sahabat. Kita berjalan pulang tadi ya sekali lagi. Bukan berjalan pulang, maksudnya mau kami beranjak dari lokasi ini menuju spot lain gitu kan. Kita menemukan batu ini. Jadi mengindikasikan dia batu aki karena berkulit putih gitu. Ini luar biasa nih. Kita kalau kita gerenda baru kita tahu isinya. Kalau ini nggak berani kita pecah nih para sahabat. Nggak berani kita pecah. Lihat. Itu nggak berani kita pecah seperti yang hitam itu lumut. Tidak tahu pasti kita. Itu jenis apa itu nanti kita gerenda baru ya. Terlihat jelas kalau kita itu tadi. Untuk berspekulasi memecahnya saya pribadi nggak berani para sahabat. Takutnya bagus batunya. Ya kan? Kita doakan lah batu bagus. Mudah-mudahan tuh. Nah, ini mungkin videonya durasinya nggak panjang ya para sahabat. Karena itu tadi kita akan menuju lokasi lain. Lokasi lain lagi. Nah, di sini ada dia juga nih. Ini para sahabat, ah? Nah, ini golongan apa lagi nih para sahabat? Ini golongan lumut lagi nih. Ini lumut juga nih bang. Ini lumut nih. Ini daerah-daerah tempat kita turun tadi ya.
tapi tadi nggak terlihat karena kita sabar belum waktunya. Itu curiganya putih-putih itu aja kan, lainnya enggak. Ini ya juga nih Pak Sahabat, ini kalau ini golongan lumut nih. Punya luar, nih tempatnya dia nih. Mudah-mudahan ya, cuci ya. Sahabat kita tuh ada seperti batu berkulit juga dia para sahabat ya, putih-putih gitu, dan dikasihkan kita nggak nyoba tujuan air lagi ya, tepian air, tidak ada tepian air yang dekat-dekat aja para sahabat, itulah tadi para sahabat kita nggak ngerti ya. Jalan rezeki tadi kita udah lewat di sini tapi nggak terlihat kayak gitu. Ini satu lagi nih pecahan, kalau ini pecahan para sahabat ya, pecahan dari pemburu akik lain, kristal nih para sahabat. Nah seperti itu batunya dari luar ya, batu berkulit kayak gitu dia, misteri nggak tahu kita. Dan ini ada lagi nih batu merah ya, tadi tidak terlihat. Waktu kita pergi tadi ya, ini bukan para sahabat ya. Udah jadi semangat saya. Nah, jujur aja ini tadi lokasinya udah berapa kali kita bolak-balik kemari ya, tapi nggak menemukan gitu, nggak menemukan batu akik. Itu memori saya tuh berbunyi para sahabat. Nah ini yang tadi nih, yang misteri tadi ya, ini batu berkulit nih, kita nggak tahu nih kulit atau kayak mana. Nah ini yang indikasi batu lumut tadi, ada warna cerahnya nih para sahabat, indikasi warna cerah, ada merah kontras gitu ya. Ini sebenarnya kurang indah juga nih, kurang elok. Kita ambil apa enggak nih para sahabat ya, mungkin nanti saya pecah. Kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa, semuanya ini kan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Dan pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.